Pembelajaran di dalam kelas bagi pelajar yang sederhana, dia memerlukan pemerhatian dan juga menggunakan alat itu. Ya. Bagi pelajar yang sederhana ini, mereka mahu merasai sendiri bagaimana nak melukis, bagaimana memegang alat, kaedah dan kemahiran itu yang penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Hari ini kita tengok pembinaan sudut. Sudut apa yang boleh kita bina? Sudut 90, 60, 45, 30. Itu sudut-sudut asas yang kamu boleh bina dan juga 15. Saya dah upload video yang kita rakam semalam. Ada dua tempat yang kamu boleh rujuk. Sama ada melalui Frog VLE, kamu punya account, ataupun terus ke website vtutor.cikguromi.net. Okey, untuk pengukuhan kamu dalam bagaimana untuk membina sudut. Boleh? Boleh. Okay, baiklah. Kaedah bagaimana untuk melukis ini penting. Kamu kena tahu sebelum kamu sambung kepada subtopik yang seterusnya. Bagaimana untuk membina segi tiga. Itu sebab kamu kena kuasai dulu bagaimana nak melukis sudut ni. Boleh? Okey, saya nak saya akan edarkan lembaran kerja ni. Okey, bagikan pada kawan kamu. Ada berapa soalan semuanya? Empat soalan. Soalan pertama, bagaimana untuk membina? Sudut 60. Soalan kedua? 30. Soalan ketiga? 90. 4? 45. Cukup, empat soalan je. Saya bagi kamu 15 minit sebab nak tengok video lagi kan? Okey, kamu boleh gunakan Frog VLE dengan hop-in. Guna username dengan password kamu. Masuk ke dashboard kamu. Dan juga link terus kepada kelas matematik tingkatan 2. Ataupun kamu terus type www macam biasa vtutor.cikguromi.net. Tajuk apa? Pembinaan geometri. Klik pada pembinaan geometri. Kelas 2. 2 usaha. Okey, bagaimana untuk membina sudut. Okey, boleh tengok video yang ni. Boleh? Boleh. Boleh kita mula sekarang? Jika ada masalah, angkat tangan. Dengar guna headphone supaya tak ganggu kamu punya kawan di sebelah. Kita tengok tadi kamu lukis soalan-soalan lah atas kamu punya lembaran kerja. Kali ni saya nak tengok kamu ke depan buat. Boleh tak agaknya? Boleh. Berani tak? Berani menyahut cabaran tak? Berani. Berani, boleh. Saya ada satu garis. Boleh nampak garis dia? Nampak. Itu titik A, titik B. Saya nak bina sudut 60. Ada dua kemungkinan. Sudut A, B, C ataupun sudut B, A, C. Kalau sudut A, B, C, sudut berada di mana? B. Aspek 4.7 adalah penggunaan sumber. Saya setiap kali PDP saya akan rekod. Jadi hasil daripada rakaman tersebut, saya akan gunakan kembali untuk kelas yang seterusnya bagi pengukuhan kepada pelajar. Semua PDP yang saya jalankan akan saya upload di internet, jadi pelajar boleh buat ulang kaji. Untuk mata pelajaran matematik, pengulangan sangat penting bagi memberi kefahaman yang lebih kepada pelajar. Dengan adanya video itu, pelajar boleh ulang dan ulang apabila satu step ataupun satu tajuk itu mereka tidak faham. Okey, jika kamu diberi tembiring garis AB. Saya lukiskan AB ya. Ini A, sini B. Bila kita nak bina sudut, dia ada dua kemungkinan. Sama ada sudut A, B, C ataupun sudut B, A, C. Jika kamu nak bina sudut A, B, C, di mana sudut dia? B. B, B. Betul? Jika kamu nak bina sudut B, A, C, di mana sudut dia? A. Sekarang pilih, nak bina sudut di mana? B, A, C. B, A, C. Oh, laju akmal. B, A, C. B, A, C, yang ini. Nak bina sudut berapa Akmal? 60. Siapa yang nak bina? Akmal suruh je. Siapa nak bina? Seorang, angkat tangan. Ha, Syamila.
Bagus Syamila. Yang kelukis, yang tajam letak di? A. Ha, yang tajam letak di A. Bina lengkok. Ada nak tanya? Aizat? Kenapa kena bina lengkok? Untuk dapatkan persilangan tu nanti. Okey, jarak tu nak ubah, perlu ubah tak perlu ubah? Bila kamu dah buat lengkok daripada titik A tu, jarak tu jangan ubah. Kalau ubah dia dah tak sama. Untuk dapat sudut 60. Syamila, tunjukkan persilangan lengkok. Di mana persilangan lengkok? Ha, tu, nampak tu? Ha, tu. Ha, persilangan lengkok tu letak, tandakan. Ha, pastikan ada. Ada apa Syamila? Persilangan. Persilangan tu 60 darjah. Saya nak sudut ABC 30 darjah. Cuba buat Fahidi. Kita nak lukis 30, kan? Jadi kita kena lukis apa dulu? Sudut berapa dulu? Ah, sudut 60. Lepas tu? Sudut 60 tu jadi 30. Fahidi, tengok betul-betul sudutnya di mana? ABC 30. Ha, jadi sudutnya di mana? Okey, sudutnya di B. Ini satu lengkok. Okey, itu sudut berapa? 60. Bagi 2. Bagi 2 sama 30 darjah. Okey. B, jadi sudut ABC berapa? 90 darjah. Din. Bermula tak apa, tak apa. Silangan sini. Tandakan kiri dan kanan. Sama panjang tak? Sama. Ha, sama. Kita buka jangkir lukis. Besar sikit dari tengah. Supaya ada? Supaya ada per? Silangan di atas garis. Garis B tu ya? Titik B tu. Lepas tu kita garis. Jadi nampaklah semua pelajar kita. Saya nak tengok kamu buat sudut 45 di ABC juga. Sama nak? Ya. Wan, bahagi 2 saja sudut 90 tu. Untuk dapatkan sudut 45. Buat lengkok dulu Wan. Lepas tu kita akan buat persilangan. Persilangan? Bos. Garis. Sudut berapa tu? 45. Hari ini adalah bagaimana untuk membina segitiga diberi 2 sudut dan salah satu panjang sisinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membina segitiga diberi 1 sudut dan 2 panjang sisinya. Sekarang ni saya nak kamu bina dengan saya sebenar. Bagi pelajar yang mempunyai aras sederhana, mereka perlu merasai sendiri bagaimana kaedah untuk melukis, bagaimana kaedah untuk menggunakan alat. Dengan itu, mereka akan lebih faham dan merasai sendiri bagaimana kemahiran itu dapat dilaksanakan. Bina segitiga ABC dengan jarak diberi AB 10 cm, BC 8, sudut ABC sama dengan 30 darjah. Dengan menggunakan visualizer, mereka pergi ke depan. Keyakinan diri pelajar juga akan lebih. Jika ada pelajar yang salah, maka rakan-rakan mereka akan menegur. Jadi ini pembelajaran dua hala daripada rakan mereka akan berlaku di situ. Saya berikan kepada kamu lembaran kerja. Buka belakang tu. Ada latihan, ada dua latihan aja. Bagaimana?